Okay guys, air dah surut. Dari sini penuh air. Bahagian atas ini maram. Air sudah surut. Ikan pun tak berapa nak makan sebab air agak keruh. Bottom boleh lah, ada lah juga makan, tapi main casting susah sikit. So antara aktiviti kat atas pulau, selain daripada memancing, yang boleh dilakukan apabila air surut, itu mencari kupang. Ini kupang guys. Satu, dua. Tu, dalam ni lagi satu. Sini pun ada juga. Tu. Ni besar. Jom. Lagi, kita cari kupang. Peralatan yang diperlukan, sarung tangan dan tangan. Tapi sarung tangan ni tak proper lah. Patut pakai sarung tangan yang penuh tu, sarung tangan kain tu. Sebab ni nipis. Nanti kan dia tip ni bukan koyak pula. Tapi ini je yang kita bawa, sebabnya tak free bag. So jom cari. Bismillah. Gunakan yang paling senang dulu. Ni guys. Satu. Mujur batu ni boleh diangkat. Sambung cari. Okay. Ini tadi. Bawahnya lagi. Besar guys. Dah lama tak cari ni kat sini. Okey, dia besar-besar. Jom teruskan. Meledah. Meledah survey juga tadi. Dia beberapa lokasi. Ada banyak kupang. Oh, tu ada satu. Kita cuba ambil. Hati-hati guys kalau menyusuri area berbatu ni. Teritik banyak licin. Bismillah.
boleh lah. Hati-hati juga dengan ketam-ketam yang ada kat sini. Pisau dijepit kan jari. Ha? Wah, ini keruh. Oh. Apa dia? Oh. Dia nak ada strike tu. Okay guys, ni ada lagi ni. Haa, tu duduk kat bawah, bawah batu. Besar-besar. Kecil kita tinggalkan. Gila besar dulu. Okey, kita tinggal yang kecil. Kecil kita tinggalkan. Ambil yang besar-besar. Jom, kita pusing lagi cari. Ini dah cukup banyak dah ni. Tapi, jomlah. Saja pusing lagi. Wah, ada. Ada kat celah tu, guys. Boleh ambil tak? Kalau agak segar, tertinggal lah. Oh, bawah pun ada. Okay. Hati-hati guys, cukup batu licin dan tertip dengan tajam. Ini agak sukar nak ambil. Takpelah, kita tinggalkan lah. Kat bawah lagi satu tapi sempit. Sambung lagi. Ada seekor gaya ikan turak besar. Oh, dua ekor, tiga ekor, empat, lima, enam. Huh, ikan turak kan? Tak tahu lah nampak kat kamera ke tak. Oh, agak memenatkan juga. Dah lama tak melakukan aktiviti macam ni.
tiram pun banyak guys, besar-besar. Pada peminat tiram, boleh lah cuba-cuba cari tiram fresh. Ni tiram besar. Okay guys, rasanya itu je kot kongsian saya untuk cari kupang. Dah banyak juga ni. Okay lah, kita stop video kita sampai kat sini eh. InsyaAllah nanti kalau ada buat konten macam ni lagi, saya akan share dengan kawan-kawan semua. Okay, Assalamualaikum.